Oke guys, balik lagi bersama Bang Daniel di sini, yo. Kali ini Bang Daniel mau ngevlog ke yang namanya puncak, guys. Perpisahan sama teman satu kerjaan Bang Daniel ya. Mana Bang Ridwan, Gang? Oh, Gang, oh mana? Aduh. Dia di mana sih? Bang, lu salah ngetik dah. Halo, itu Gang Q. Mana Bang Ridwan ini, guys? Mesti nunggu jemputan dari Bang Ridwan ya, karena motor gue nggak sanggup kalau ke puncak itu, guys. Mana dia? Dia salah alamat kayaknya. Oke guys, kita langsung berangkat bareng Bang Ridwan di sana. Yuhu. Anak-anak mah udah nyampe. Hah? Orang dari jam berapa mereka? Ih, pagi banget. PA. Kita juga masih tidur. Aduh. Bangun-bangun jam 8:30. Jadi enggak? Hah? Iya, keluar. Kayak ban kempes gitu ya? Enggak. Orang keras banget. Lo pernah jatuh ya? Ini. Sini nih. Mobil nggak mau ngalah. Ayo ke sana, set set set. Halo guys. Orang di sub. Wow. Ugal-ugalan abang yang satu ini. Si ibunya mau-mau enggak itu nyebrang. suasananya cerah, guys. Di hari yang cerah ini kita jalan-jalan, anjir. Selepas habis di PHK masal. Sadis. Aduh. Habis corona bukannya semangat buat kerja lagi gitu ya. Ini malah dapat PHK. Aduh, gemes-gemes gimana gitu, gemes. Ya gemes. Oke guys, kita masih ada di
Jalan Ratu Menteng kayaknya. Apa belum Jalan Ratu Menteng. Nanti dari sini tahu enggak arah yang ke Bogornya? Tahu ya, udah. Nanti kita ke Bogor aja dulu. nyampe Parung dah. Beda. Beda ya? Cibinong dah. Lewat Sentul. Iya, anak-anak juga lewat Sentul. Nah ini baru mall Season City guys, yo Season City. Aduh anjir. Hah? Mang mau kemana? Lewat mana? Nggak lewat sini? Macet sini mah biasanya. Macet situnya. Ada polisi di sana, guys. Baru nyampe Jelambar guys. Jelambar. Ini posisi jam 10 guys. Bah, jam berapa ya kita nyampe nya ya? Perkiraan Google Maps sih jam 12-an kita baru nyampe. Macet guys, ya Allah. Sup. Kita masih ada di Jelambar guys, menuju Grogol. Aduh, panas. Terus kita lewat mana, Bang? Cakap. Itu di sana ada Untar guys. Untar Universitas Tarumanegara sama Universitas Trisakti. Sana ada Hotel Ciputra. Kita masih ada di daerah Grogol. Di sana terlihat ada polisi dengan santainya. Apa? Yang Bali cepet mau macet. Ke mana? Kalau jalan pagi nggak macet. Oh.
Kalau jalur motor nggak kena jalur buka tutup kan ya? Buka terus ya, nggak kayak mobil gitu kan? Motor polisi. Ada motor guys di dalamnya. Kalau lo naik mobil, lo jalan. Sama siapa? Sendiri. Karena gua ngantar paket. Dari paket arah sana. Kalau mau naik mobil. Gak jadi. Iya, kalau lu pengen. Kalau lu naik mobil gua. Sekarang gue mikir kalau naik mobil gue enggak bisa ngeplok dong. Kalau gue naik mobil enggak bisa begini, enggak bisa ngeplok. Polisi takut deh gua. Lu bawa kamera. Kata aja lo. Polisi takut ya. Samperin polisi tilang. Bisa viral video gue ya. Ditilang polisi, euy. Polisi takut ya. Kata orang bawa kamera. Oh, pada macet guys. Macet ya? Hilang-hilangin inilah kepada jalan-jalan sepeda-sepeda. Pada yang jalan-jalan sepeda dihilang-hilangin. Sekarang? Motor. Pada sepeda nggak bayar pajak. Iya. Aneh ya? Ini juga ditutup ya? Ditutup. Twin Plaza ditutup juga. Kacau ya. Hampir 8% di Jakarta hotel tutup, bagian tutup. Gak kuat. Ini buka lari. Bilang hotel-hotel begini masih kuat ya? Kuat. Orang gak cuman gak nyediain apa-apa, cuman hotel doang. Iya, kuat ya. Kuat nih. Kalau kita kan ada entertain ya, jadi gak kuat. Apa sepi. Kuat sih kuat, bosnya gak kuat. Kerja-kerja ini, Pak Mike ya? Pak Mike apa siapa gitu? Iya Pak Mike katanya. Pak Mike ngentut emang tuh. Jadi lu gak kerja-kerjaan pokok. Lu gak takut, lu gak kerja. Jangan kok, keren. Lu kata Pak Mike tuh, lu harus dibawa. Lu gak bisa berdiri aja. Makanya gue mau minta kerjaan malu tadinya. Katanya jadi leader. Jadi leader katanya. Aduh. Oke guys, ini masih jam 10:30, posisi udah macet juga ya di Jakarta ya. Aduh, gue sih belum pernah gitu ya jalan siang begini ya ke daerah sini. Ternyata udah macet banget ya. Udah macet. Gedung BCA ya. Kita yang nabungnya aja boro-boro bisa kebeli gedung. Tau Santika. Menara Peninsula. Bentar. Hotel gede pada bisa buka. Udah dulu ya guys, nanti kalau udah nyampe daerah Bogor baru gue sambung lagi. Bye bye. Oke
Oke guys, kita baru nyampe di Semanggi kayaknya ya. Semanggi. Kita baru nyampe di Semanggi guys. Ayo Bang Ridwan, kebut. Cuaca yang cerah, anjir. Di daerah mana ya? Menara Mulia guys. Wisma Argo Manunggal. Rolex guys. Rolex. Atas guys, flyover lagi. Saya sakit kepala guys, kalau pakai apa kuncir tuh sakit kepala gue anjir. Pakai kuncir sih tadi, sakit kepala gue anjir, mau lepas susah ini. Bang, bisa minggir dulu nggak bang? Hah? Mau lepas kunciran? Sakit banget, suwe dongan. Udah. Yuk. Sip. Udah. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanannya. Tadi baru ngelepas kunciran anjir, sakit banget. Sakit palaku.
Oke guys, kita masih ada di daerah mana ini, Synthesis Square. Tempat pasar minggu cabang Cililitan. Wow, foto guys, kita dipoto. Foto ya. Kita dipoto guys. Kita baru nyampe yang namanya Patung Pancoran guys. Ini dia Patung Pancoran. The Iconic of Jakarta. Patung Pancoran. Selamat datang. Dia menunjuknya kemana ya? Ada apa di sana? Soho Pancoran. Kita baru nyampe Pancoran guys. Wow, di derek ya? Menang banyak di sup ya? Itu kena tilang ya? Kena tilang ya? Parkir sembarangan ya? Oh, aduh, menang banyak pagi-pagi. Itu apa MRT ya guys? Gelap, proyek besar. Kita masih ada di stasiun Cawang guys. Baru nyampe stasiun Cawang, daerah stasiun Cawang. Wow. Kita masih ada di daerah Cawang guys, Halim ya, kita menuju ke Halim. Kalau ke bawah ke Bekasi ya? Melayu. Kalau ngomong Melayu.
Aduh anjing. Aduh. Hah? Goblok. Aduh. Ini bisa motor ke sini. Enggak ketono. Aduh anjing. Berasa lu. Berasa sakit. Aduh. Ini mana? Halim Perdana Kusuma. Oh, ini. Aduh. Oh, kalau ke sana tol ya? Ya. Kira lah. Sese lu gede ini kan? Guys, kita masih di Halim Perdana Kusuma katanya ya. Oh, ini beneran Halim bukan sih? Soalnya gue juga nggak tahu daerah sini ya guys. Ini perdana gue kesini lagi. Emang baru kesini sih. Aduh, gimana kabar kalian guys? Sehat kan? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Gimana nih selama masa corona begini? Kerjaan kalian lanjut gak? Kalau Bang Daniel sama kawan-kawan sih di PHK guys. Sedih ya. Hah? Ya udah. Kita post dulu guys. Mau pakai kacamata? Hah? Mana? Gede ya kalau udah nyampe sini. Oh iya, Halim Perdana. Halim Perdana Kusuma Airport. Oh ini bandara. Wow, kita udah nyampe bandara Halim Perdana Kusuma guys. Lanjut, kita OTW Bogor. Puskopau. Komplek angkasa. Mobil pejabat, mobilnya jadul ya. Mobilnya jadul, mobil pejabat.
angkot guys tadi. Oh lala, kita baru di mana nih ya? Nggak kelihatan. Halim Perdana Kusuma guys, masih di Halim guys. Udah berarti ya Halim ya. Cililitan. Raya. Hah? Kita mau pakai kacamata dulu. Oke guys, kita baru nyampe Taman Intirup. Intirup. Masih jauh ya? Masih. Hah? Masih jauh guys. Lumayan pegal guys. Apa? Jalanan ini mah. Pantan kopi dulu ya kalau udah nyampe daerah ya. 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 Let's go, kita naik lagi. Naik lagi guys. Hah? Nanya ke Keramat Raya, lewat mana jalurnya? Yaudah langsung map aja ya. Hah? Langsung pakai map aja ya. Bang. Mana ya bang, kalau pengen Keramat Raya mana bang? Jalan Keramat Raya. Masuk Keramat Raya. Keramat Jati kali. Ya, Keramat Jati. Keramat Raya, Keramat Raya Mas Senen. Iya. Keramat Jati. Ini apa nih? Jadi kita ke Lampu Merah. Belah kiri. Tapi jangan di Lampu Merah ya. Karena Lampu Merah nih. Abang. Ya. Langsung kiri lagi ya. Iya. Oke bang ya. Terima kasih bang. Ya, Keramat Jati, Keramat Raya. Kirain lu tahu, ah dodol. Kirain lu tahu. Tahu. Lupa nih. Ah bege, udah map aja lah. Langsung gue tunjukin masakan bang kiri, bang kanan. Lurus terus. Ntar habis 1 km belok kiri. Iya. Lupa gua, ke kanan. Salah, pakai dulu. 900 meter belok kiri. Kan udah jalan ke puncaknya. Hah? Itu baru udah jalan ke puncaknya. Ini langsung ke pil, langsung ke pilanya. Oh, di sana tol, guys. Yo, tol. Tol. Dua jam lagi guys, gila anjir.
belum tuh, masih jauh. Jalur motor apa jalur mobil? Motor lah. Mobil. Gila kali. Enggak. Motor abang. Ah, belok kiri. Oh, PGC. Belok kiri. Oke. Kita baru nyampe PGC Cililitan, guys. Hah? Oh. Oke, guys. Hah? Oh. Oke. Okay. Slow. Puncaknya gua nggak tahu. Oh. Kita udah di nyampe di Jalan Raya Bogor, guys. Masih Jalan Raya Bogor, kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih? Hah? Oh. Seperti ini, guys. Suasananya. Ada pasar ya di sini ya? Pasar Kramat Jati. Ini dia, guys, Pasar Kramat Jati ya. Kita baru nyampe Kramat Jati, udah lumayan pegel sih. Gila, udah berapa bulan dirumahkan gitu ya kan? Ini perjalanan jauh untuk pertama kalinya. Wow gitu, wow gimana gitu ya, wow. Oke, kita baru nyampe ke Kramat Jati, guys. Rumah sakit Polri. Mudah-mudahan gak macet ya. Ngantuk, guys. Kita masih ada di Jalan Raya Bogor, guys. 30 km menuju Jalan Sentul. Udah dulu ya, ntar kalau udahnya diudahin dulu apa gimana ya? Lanjut aja lah. Satu jam 58 menit lagi, guys, perjalanan. Wah, ngantuk. Bogor, Kampung Rambutan, Kampung Makassar, Halim Perdana Kusuma, kembali ke Halim lagi.
masih di Jalan Raya Puncak, guys. Jalan Raya Puncak. Jalan Raya Puncak, Jalan Raya Bogor. Masih 1 jam 55 menit lagi. Aduh. Sendul kayaknya adem ya? Sendul. Ya udah, ngopi di Sendul ya, enak kali ya. Ngopi di Sendul. Jauh saya dari Sentul ke sana. Jauh lagi, bayang. Ntar aja pertengahan. Pertengahan? Iya. Masih lembarnya masih jauh. Oh. Maksudnya ngopi di tempat adem gitu? Iya, tergampang lah. Ini udah dekat, yang penting udah yang dekat aja. Oh. Masih ada di Jalan Raya Bogor, guys. Masih jauh, guys. Apa itu? Apa tuh? Pertamina kok kecil banget ya? Ada lagi. Aduh. Pertamina ini kecil. Satu jam 54 menit, guys. Tujuh kilometer lagi, guys, menuju Sentul. Gimana kabar kalian, guys? Sehat selalu ya buat kalian semua. Aduh. Banyak penjual paya ya, guys. Main sih, klaksonin dong. Sakit harapan bunda.
flyover mana nih. Masih di jalan, Jalan Raya Bogor guys. Mantap. Mantap pemandangannya guys. Untungnya nggak terlalu panas ini hari, agak-agak mendung gimana gitu. Nggak mendung sih, berawan sih. Cuma sebentar doang flavornya, ah. Kirain gue panjang gitu ya. Lurus. Kenapa bang? Oh, Cibinong ke sono. Cibinong ke sono guys tadi guys. Halte Depnaker. Ciracas, Cibubur lurus. Halte Kusuma Negara. Masih ngantuk guys, biasa capek juga ya jadi pengangguran anjir. Ini terminal apaan? Masih 1 jam 49 menit lagi guys. Perjalanan kita Gelanggang Olahraga Ciracas. Kita baru nyampe Ciracas guys. Nyampe Ciracas. Gila, 23 meter lagi buat kesentul doang. Kita lihat guys jalannya. Oh, masih jauh. Gue keren gak guys di kaca mobil tuh. Wis, ada Bang Daniel di sana.
bimbel SD SMP. Gerah. Wih, mobil antik guys. Ada mobil kodok. Satu jam 47. Macet lagi. Aduh. Gue bingung guys mau ngomong apaan, ngantuk anjir, masih ngantuk gue tuh. Waduh, ngantuk guys. Jam 45 menit lagi guys. Hey guys. Battalion Infantry Mechanics.
Cimanggis Square. Mau gantian? Set masih jauh guys, gila.